Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Sudarman Marupai. Ini loh teman-teman, para pekerja taman yang menggarap kolam ikan. Biasanya kan sambil menggarap taman ada kolamnya. Cuman ini loh, kita bagi ilmu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Memberi ikan itu ke kolam, jangan terlalu keburu. Biar dulu airnya sehat, seperti lidica apa dan lain sebagainya, supaya apa ikannya jadi sehat, tidak kena penyakit. Biasanya kan keburu memberi, begitu selesai digarap tamannya, beberapa hari aja udah ditaruh ikan. Itu sebenarnya bukan salah, cuma biasanya ikan kena penyakit karena masih ini ada sisa-sisa semen apa dan lain-lain. Jadi sebaiknya biar dulu airnya sehat, akhirnya ikannya jadi lincah seperti ini, menarik kan, dan bisa menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi yang punya ikan koi. Nah, kayak gini-gini di taman itu kan enak, kalau seperti ini kan senang, gembira, ikan-ikannya pada lincah dan sehat. Oke, kita berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.